Betul. Dan saya tadi sebut tentang meminta itu untuk kita. Okay. Ya, sebelum itu, Tuan Dipertua, tadi sebenarnya apabila saya bangkit 27.3 bahawa selain daripada yang dipertua adalah tadi bahawa national interest demand bahawa peruntukan yang perlu 7 hari notice daripada seorang menteri dikecualikan dan membolehkan 1 hari diluluskan oleh Tuan Di Speaker. Apa itu national interest? Itu barisan national interest yang mau usul Ibu ini. Timur berbalik ya. Lagi kepada soal bukan, persepsi dan pendapat. Kita apa national interest? Sungguh pun ini akan diputuskan oleh Yang Dewan Yang Mulia ini. Tetapi peraturan-peraturan perlu diikuti. Apa national interest? Bolehkah Tuan Dipertua? Oleh kerana ini barisan national interest dan bukan national interest. Sebenarnya parlimen interest tidak adalah dimajukan dengan apa yang berlaku. Dan kalau dengan simple majority BN boleh buat penanggulan semacam ini, broad majority, simple majority sahaja yang menunjukkan bahawa kalau ada two-thirds majority, jahanamlah negara ini. Dan apa yang mustahak ialah apa, what is the national interest di mana Tuan Dipertua anggap inilah mustahak supaya peraturan mesyuarat dikecualikan yang memerlukan 7 hari notis. Kita tunggu, kita mahu tentu ada sebab. Tak boleh kata bahawa menteri minta cukup, itu national interest. Kalau begitu tak perlu peraturan mesyuarat 27.1. National interest demand, what is the national interest? National interest is different from barisan national interest. Bolehkah kita tahu apa itu national interest? Dua perkara, Tan Sri. Walaupun Tan Sri berulang kali sebut bahawa Tan Sri tidak akan mengubah pendirian, tapi izinkan saya menyebut secara ringkas dua perkara. Tan Sri, undang-undang yang zalim, kalau dilaksanakan oleh hakim yang adil, keputusannya adil. Undang-undang yang adil, kalau dilaksanakan oleh hakim yang zalim, keputusannya zalim. Saya tidak mengatakan bahawa ini proses mahkamah. Tetapi apa yang zalim itu ialah melakukan satu perkara tidak kena pada tempatnya. Benar, peraturan mesyuarat membenarkan menteri membawa usul. Tetapi kalau usul menggantung seseorang tanpa orang yang nak digantung itu diberi peluang membela diri dan berhujah, itu namanya zalim. Baik, yang kedua. Yang tertera dalam buku peraturan adalah maksud tersurat. Tetapi sebagai orang nombor satu yang mengawal perjalanan mahkamah, Tan Sri juga ada gerak hati, insting, intuition. Sebagai pemimpin yang menerajui institusi parlimen, sudah tentulah sebagai manusia, Tan Sri juga ada gerak hati bahawa yang dilakukan itu sebenarnya tidak kena. Di sinilah sebenarnya wisdom yang kita pohon. Itu saja. Terima kasih. Terima kasih. Hujah-hujah yang mantap. Saya teruja. Baik. Anjunan dalam kalbu. Satu lagi, Tan Sri. Namun pendirian saya begitu juga. Sila baca. Terima kasih Yang Berhormat Tan Sri. Ada dua benda yang ingin saya dapat penjelasan daripada yang Arif Tan Sri. Yang pertamanya tentang apa yang tersebutkan tadi. The position I would say. Kemudian saya ingin bertanya juga kepada Tan Sri tentang apa privilege kita sebagai ahli parlimen yang setahu kita dalam proses, dalam perjalanan, mana-mana ahli parlimen, mana-mana parlimen, parlimenterian dia punya privilege untuk menyebut, mendedahkan, mendatangkan sesuatu perkara yang mungkin tidak ada kemampuan, tidak boleh, tidak dibenarkan kita untuk bercakap di luar. Tadi Yang Berhormat Ketua Pembangkang ada menyebut kesediaan beliau untuk mendatangkan hujah, bukti, tetapi telah dinafikan hak tersebut untuk didatangkan bukti dalam jabatan kuasa yang telah bersidang, yang telah menjatuhkan hukuman. Dan isu kedua yang ingin saya bangkitkan, ini bukan isu nak pergi ke Putrajaya, Tan Sri. Nothing to do berkaitan dengan perjalanan kami ke Putrajaya. No. Isunya adalah justice yang perlu kita tegakkan di dalam Dewan Yang Mulia ini, di Dewan yang kita rasa satu. Saya jarang-jarang tersenyum Yang Berhormat, tapi tersenyum dengan ayat itu. Bukan pasal soal Pi Putrajaya. Saya heran kenapa saya tersenyum. No, Tan Sri, ini masalah justice dalam Dewan. Kita ini sangka buruk, Tan Sri. Sangka buruk. Kita sebagai ahli parlimen, keperluan kita untuk mendedahkan, membawa isu-isu yang ada berkaitan dengan kepentingan rakyat.
kan ini ingin saya perjelaskan. Nothing to do dengan Putrajaya. Kita ingin tahu, kita ingin dapatkan penjelasan tasib. Mana privilege kita? Sudah dinafikan hak kita untuk memberikan pandangan, untuk memberikan penghujahan dan juga dengan bukti-bukti yang cukup jelas dinafikan hak tersebut. Dan hari ini dengan penggantungan tiga orang di parlimen ini, tadi ketua pemanggang telah menyebut bahawa beliau bersedia dengan keadaan yang telah sedia maklum hukuman-hukuman yang bakal dikendakan kepada beliau. Tapi kami tidak boleh menerima Gombak, Subang dan Bukit Gelugur ini yang tidak diberikan peluang untuk mereka itu membela diri. Terima kasih, Tuan Sri. Sikit. Tuan Sri. Yang berhormat, kamu tahu yang berhormat, apabila kamu berucap satu demi satu, begitu juga pendirian saya. Karena apa yang disebut oleh pematang pau itu telah merangkumi ini semua. Itu juga disebut oleh Macang. Kami itu tahu, juga disebut oleh Baco. Ini juga yang akan disebut oleh Ipoh Barat. Sudah pun disebut oleh Ipoh Timur. Itu pandangan masing-masing, Tan Sri. Ada. Kita ada pandangan lain juga. Sila. Ya. Tan Sri, pada pengetahuan saya, Tan Sri, hari ini adalah hari bersejarah. Historik. Pada pengetahuan saya atau dalam parlimen ini lebih satu jam. What is not historic in Malaysia? No, you tell me. This is historic. Saya rasa ada satu. Even the word tsunami also Tansi, historic. Historic in shame. In shame, Tan Sri. Kerana persepsi dan apa yang we become a laughing stock of the nation. Yes, Tansi. But that laughing stock, with all due respect, not only me, including. Tan Sri, there's something wrong. Something wrong, yeah. Not in Denmark House. Yeah, tell something yourself. Wrong in parliament. Kalau kita circumvent semua rules and regulation, Tan Sri, ini adalah satu perkara yang kita tidak boleh terima. Yang berhormat Ipoh Timur, you tell me mana satu spesifik peraturan mesyuarat dan jawatan kuasa yang saya pengurusi langgar. Dan semua, cuma perbedaan ini adalah interpretasi. No, Tan Sri. Nothing to do with peraturan mesyuarat. Apa itu public interest? Natural law, justice. Security matter, Tan Sri, that you cannot divulge. What is public interest? Is something should be open. Bukan macam kita tidak tahu, Tan Sri, all political interest yang terlibat. Itu yang kita perlu alih you dari sana. You can say that again. Political interest you yang kita... You can say that again and again. I like to hear it. You like to hear, Tan Sri. Including your interest, political like to, interest. I don't like to repeat, Tan Sri. But some things are so obvious, Tan Sri, with the highest respect, so obvious, something is wrong here, Tan Sri. To go and suspend Subang. Yeah, you are looking at me because pematang pau kata saya punya tindakan. So, finish it. Bukan Tan Sri, itu satu pandangan. Pendirian saya begitu juga. Tansi, tafsiran saya sejak, 99. Sejak kita menghujah hanya di bagian di sini saja. Because we feel something is very wrong, Tan Sri. And this is it's best, Tan Sri, kalau go back and think about it and realize bahawa satu tindakan yang saya boleh kata bos or very very wrong that we cannot accept and parliamentarians all around the world will say what is happening to this parliament. More than 1 hour debating fruitlessly, trying to convince Tan Sri, hoping Tan Sri will go out of the chair so that the next person will decide appropriately in fairness. Tan Sri, boleh saya sikit? Saya mula sikit ya. Tan Sri Wanika yang saya... Tan Sri, ini pandangan orang muda. Maaf, Pak. Ya. Balik pulau. Kalau itu pandangan orang muda, saya rasa ada lagi yang lebih tua daripada saya. Saya cuma 56, 55. Pematang Pau berapa? 60 lebih. Bukit Gelugur berapa umur? Tan Sri nampak muda. Kalau itu adalah sebagai satu sindiran bahawa... Tak apa, saya pandang lebarkanlah. Sila, balik pulau. Tan Sri. Hak untuk seseorang insan di atas nama karamah insaniah kah? Di atas nama right of man kah? Tan Sri, saya cakap begini, untuk tujuan rekod. Boleh diurus dengan pelbagai cara. Dengan cara peraturan mesyuarat, dengan cara undang-undang. Tetapi akhirnya sekali, yang akan untung dan rugi ialah rakyat, kepercayaan, trust, confidence. This parliament, Tan Sri, yes, it is about this building, it's about peraturan mesyuarat. But the end of the day is about the trust and confidence of people of this country. Keputusan pagi ini saya takut 50 tahun usaha dewan ini baru ni bocor, tak nak keyakinan tu yang bocor tu robak, bukan sebab apa, sebab kita duduk dalam ni tak nak pertahankan, yang tu saya takut.
Dan saya rasa Tan Sri berada tempat yang paling sesuai. Dan tak ada, saya pada pandangan saya, kajilah kod mana pun, kod hak asasi manusia, kod apa ni, SK May, kod Westminster Law. Saya rasa Tan Sri have the very right to crack this mistake. Bring back the confidence. Itu saya cakap Tan Sri. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Tidak payah tengok saya, kamu bertengok, tengok saja yang berhormat siapa yang dikasih dahulukan. Speaker bukan ada kuasa. Ya, terima kasih Tan Sri. Atas peluang ini untuk sama-sama berbahas dalam majlis yang tak menentu ni. Walaupun walaupun Tan Sri kata apa juga kita kata pun tak akan merubah keputusan Tan Sri. Seolah-olah kita bercakap bukan kepada orangnya, pada kerusi yang ada empat kaki itu. Kerusi ada empat kaki. Iyalah, kerusi itu memang keraslah, tak boleh buat apa-apa. Tapi kita bercakap dengan seorang insan. Ahli yang berhormat Barisan Nasional. Tuan Sri Speaker. Ahli yang berhormat, tak apa, pasti salah, tak apa, tak apa. Kalau tak hormat Speaker, keluarlah. Tak apa. Duduklah. Buat apa duduk sini, tak kau tak hormat Speaker. Ahli yang berhormat, pasti salah, terima kasih. Ahli keluarlah. Ahli yang berhormat. Hormatlah sikit. Ahli yang berhormat. Tak apa, tak apa, tak apa. Ya. Cakap-cakap tapi hormat. Pasir salak. Tan Sri. Pasir salak. Bercakap dengan hormat. Sri Gading, Sri Gading. Tamatkanlah perbahasan mana ini, Tan Sri. Ahli yang berhormat, Sri Gading. Duduklah, ahli yang berhormat. Duduklah, duduk, ahli yang berhormat. Kalau ahli yang buat-buat begini, kita tidak membantu ahli yang berhormat. Saya nak tanya sejak bila pembangkang nak percaya dengan apa yang diputuskan oleh pihak sebelah sini? Sudahlah. Sejak bila? Ahli yang berhormat. Sri Gading, pasir salak. Bila keputusan ada, kita akan percaya. Okay? Sejak bila? Cakap, Kang, ambil giliran. Ahli yang berhormat, pasir salak, pasir salak. Sudah, ahli yang berhormat, sudah. Sudah, ahli yang berhormat. Ahli yang berhormat. Ahli-ahli yang berhormat. Sudahlah, ahli yang berhormat. Tan Sri yang dipertua. Seandainya Sri Gading, dalam peraturan mesyuarat ini. Sudahlah Sri Gading, sudahlah. Dia kebijaksanaan tak pakai. Dia pakai ikut peraturan Gading, dia. Gumbak, tak ada kebijaksanaan. Luar, Sri Gading. Kalau tak nak dengar, keluarlah. Sudahlah. Sri Gading, sudahlah. Sudahlah duduk. Ya, keluar. Sebelum Sudah. Keluar. Ahli yang berhormat yang lain. Ya. Ahli yang berhormat. Semua itu diarahkan kepada saya. Apa yang berhormat? Awal tahun ini sudah juga saya pergi bypass. Doktor kata kalau jaga makanan dan eksersis sedikit, garanti 18 tahun. Tak apa, saya boleh tanggung lagi, sila. Jadi Tan Sri, saya anggap sidang hari ini macam exercise untuk Tan Sri lah, bagi kuat sikit. Ya? Kita tahu peraturan, apa masalahnya? Tan Sri cakap exercise. Jadi Tan Sri, kita tahu peraturan yang telah dibaca oleh Tan Sri.